tahun dipakai nikah sama dia. Halo abang-abang empok-empok, kembali lagi bersama Sultan. Sekarang gue ketemu ada ibu-ibu gitu, dia jualan apa gitu di pinggir jalan, kayak duduk gitu sendirian, kasihan. Nah Sultan pengen coba kesana. Nah, sekarang udah ada Benjol sih di situ, jadi nanti gue bakal ada sama Benjol di situ, dia bakal rekam kamera tersembunyi. Oke, ikutin. Dadah. Bu, sini ada pangkalan ojek nggak, Bu? Ada, sana no. Di sana ya? Iya, cari aja, ada Pak yang mau. Ojek, ojek beneran? Enggak, ke sini. Saya kemarin tiap hari di situ. Oh. Tawar bisa, situ. Dan selain di situ nggak ada ya? Oh, sini. Situ ada? Ada di Aston, jauh. Ini aja, Pak, sini harus. Ibu jualan apa, Bu? Afrika. Saya sebenarnya tadi udah coba kesana-kesana, cuma mahal. Kenapa? Sini mah ojek biasa nggak ada. Nggak ada ya, susah ada nyari. Ada suka yang cari aja yang pakai jaket hitam, tapi dia mau nggak pakai jaket grab, nggak biasa. Oh. Ada. Dia sih tadi udah lihat sih, cuma di ininya mahal. Oh. Iya. Ibu mau jualan apa? Asina, emang kau kemana? Mau ke daerah Tangerang, jauh emang? Tangerang jauh, iya. Kan mahal. Iya mahal sih. Iya jauh kok. Iya naik Pak, iya naik kereta itu jauh dari Tangerang ke sini. Jauh ya? Tangerang mau jauh. Hmm. Jauh. Saya istirahat sini dulu boleh, Bu, ya? Iya boleh. Kalau Bu tono, tarik dulu naik mau naik ojek. Saya paling 15 kan bisa naik mobil. Bu jualan di sini berapa lama, Bu? Saya 3 bulan. Boleh deh. Berapa, Bu? Sehari laku berapa, Bu? 20. Ya, Kak. Kadang bisa 10, kadang bisa 6, gimana ramenya. Oh. Sehari dapat berapa sih, emang, Bu? Bahasa Arab,
Bu, saya beli juga deh kerupuknya satu ya. Deh. Dari Bu nanti bisa cepat operasi ya, Bu ya. Yang itu, mau yang itu. Yang itu aja. Iya. Jadi berapa, Bu? Kamu ada plastiknya? Udah. Jadi berapa, Bu? 17. 17. Kurang enggak, Bu? Bentar ya, Bu. Saya diusir satpam. Diusir satpam tiap hari? Iya. Bu, nih 17.000 ya? Iya. Makasih kok. Ini dari mana? Dari saya. Oh. Oh. Bu ya, diterima ya, Bu ya. Makasih kok ya. Ya sama-sama. Ya. Semoga bisa ngebantu nanti Ibu cepet-cepet ya, operasi ya. Makasih kok ya. Operasinya butuh berapa? 20 juta. 20 juta? Iya. Banyak ya? Ih. Ini teman saya sebenarnya. Iya, ini maksud saya satu. Ini suami. Yang suaminya kemana sih, Bu? Sekarang suaminya nikah lagi. Jadi Bu ditinggal? Iya. Sudah 17 tahun saya. Sendirian ya, Bu, 17 tahun. Saya menap-napkan saya. Saya jadi TKW. Yang kuat ya, Bu, ya. Terus anaknya masih suka jenguk Ibu nggak? Ya, masih. Cuman saya lagi nggak kerja, begini corona. Kadang dia suka mencari dari saya. Saya mah sendirian punya rumah juga. Bikin uang dari TKW. Saudara gak ada yang bantuin saya mah. Berarti Ibu sekarang benar-benar berjuang sendiri ya? Iya. Gak ada suami, bapak. Suaminya selingkuh, Bu? Iya, suami saya kan di atas selingkuh. Saya mengharap ya mengubah nasib. Oh, udah. Kayaknya begitu. Ibunya lama-lama di 5 tahun di luar negeri ya, buat cari uang. Iya. Jadi sini malah sama ya, cewek lain. Saya kirim minta anak ke sunatan dipakai nikah sama dia. Kirim uang buat sunatan dipakai ya, buat nikah. Iya, sama cewek lain. Sabar ya, Bu ya. Terus Ibu, sampai kapan dagang ini, Bu? Tiap hari, kalau nggak habis, dibawa pulang, nyetor ke orang. Punya orang. Oh, ini punya orang. Iya. Kadang kita duduk. Sudah, kemarin saya harus bisa petlas, nggak laku. Di dalam satpam, musir-musir mulu ke sana. Yang temen-temen ini, saya. Kasihan. Terus Ibu, kalau diusir, dagangnya di mana? Di sana, kadang. Di sana, nggak laku. Kadang laku dua. Hmm. Gimana ya? Udah lah, biarin nggak saya. Iya sih. Udah dagangnya kalaupun laku dikit. Iya, ini kan kalau kepanasan belum tuh. Iya. Nggak laku, orang nggak mau beli. Ujek mau dagang juga susah, Bu, yang iya. Atau mau di mana ya? Hmm. Terus Ibu nanti rencananya gimana, Ibu? Masa Ibu mau dagang gini terus sampai kapan, Bu? Saya pengen punya warung kayak gitu, tapi kan modalnya gede, bayar lapak. Ini bayar lapak 3 juta beli. Bayar 3 lapak, itu bulanan, belum bulanan bayar 300. Iya. Iya. Saya juga mikir gimana saya bisa tuanya. Ini aja. Udah ada rencana ya, Bu ya? Iya, pengen jual kayak gitu tuh warung. Iya.
Bu, ini saya tambahin buat Ibu ya. Saya tulus mau bantu Ibu. Tapi saya enggak minta ini. Iya, enggak apa-apa. Ada embel-embelnya enggak ada, enggak ada. Ini langsung Bapak buat Ibu. Ibu mana? Langsung terima dulu aja, langsung disimpan aja, enggak enak dilihat orang ya. Dari mana, Bapak? Enggak ada tuh dari apa gitu. Enggak, saya enggak ada dari apa-apa. Ini tulus buat Ibu aja ya. Nanti makanya saya takut nanti kalau dilihat orang ibunya nanti diapain gitu. Ini ya, pokoknya buat ini Ibu aja. Ada embel-embelnya tuh. Enggak ada. Iya. Pokoknya ini saya tulus pengen ngebantu Ibu ya. Ibu kan memang udah kerja keras dari dulu. Ya, ya masa iya Tuhan sejahat itu, ya. Bu. Ya, kita juga ketemukan udah ditakdirkan Tuhan. Nanti Ibu siapa tahu nanti bisa usaha apa jadi guru ngajar atau nanti buka warung di sini. Bisa cepat ya, nanti operasi ya, Bu ya. Ibu kan soalnya juga single parent dan Ibu juga seharusnya kan enggak ditinggalin suami dengan kayak begitu ya, Bu ya. Minus punya motor, gitu. Nggak mau ojek dulu. Ibu yang 4 ya? Jadi setiap hari suka nangis, tidur. Tidur harus kepada kita. Ya. Enggak kok, Bu, saya ini benar-benar tulus buat Ibu ya. Ini buat Ibu, nanti Ibu ya. Semoga bisa ngebantu Ibu ya. Saya duluan ya, Bu ya. Iya, kasih ya. Iya, sehat terus ya, Bu ya. Iya. Ya. Anaknya naon kerjanya? Hah? Di ini ya, Alfamaret, kadang pindah, kadang di sini pindah-pindah. Orang corona gini dia nyari kerjaan susah kemarin, enggak dapat-dapat. Enggak dapat-dapat. Iya. Nahin duit dulu ke saya. Tadi juga minta ke sini? Iya, kemarin minta lahiran anaknya minta kemarin. Iya. Hmm. Tapi Ibu kasih. Kasih. Orang ketiga dia enggak kerja. Anaknya butuh ini susu apa gitu. Tapi Ibu kalau ngasih juga ibunya nggak dia jadi nggak punya uang. Ya dikit-dikit lah ada gocap beberapa sih ngumpulin dari ini gitu. Orang kalau nggak habis saya suka nangis. Gitu. Oke guys, kita sekarang udah di mobil. Tadi kita udah cerita-cerita sama ibunya, gue kasihan banget. Ibunya jomblo 17, ibunya janda 17 tahun, War. Waduh, gila ya. 17 tahun, terus anaknya juga, ya begitulah ya. Iya, begitu. Ya, kasihan sih kalau udah janda gitu ya, single parent. Kenapa sih janda, Bang? Anaknya ninggalin, suaminya ninggalin dia, padahal dia lagi kerja 5 tahun jadi TKW di Arab. Waduh, walak tuh orang. Udah dikirimin duit buat anaknya sunatan. Dipakai buat ini apa nikah lagi? Astagfirullahaladzim, pisatin Bang. Untuk ibu bapak-bapak yang lain jangan kayak gitu. Iya. Yeah. Karma. Mm-mm. Kalian nih ya kalau udah jadi bapak-bapak udah punya istri, udah punya anak ataupun kalian yang bapak-bapak yang mau ada rencana nikah nih jangan digituin ya istrinya kasihan gitu loh. Ngurusin diri sendiri. Aduh susah lah kalau zaman sekarang, apalagi tadi ibunya aja jualan di pinggir jalan gitu sendiri diusir terus. Ya udahlah, paling itu aja buat hari ini, ambil positifnya aja dari video ini ya guys ya. Ingat, Sultan is not about having money, but Sultan is about giving money. Wih, heboh banget, godakel. Yang suaminya kemana sih, Bu? Sekarang suaminya nikah lagi. Saya makan sendirian, punya rumah juga, bikin uang dari TKW. Saudara nggak ada yang bantuin saya mah.